Halo guys, ketemu lagi dengan saya Eka. Hari ini saya mau ini mengobati kucing ini, orang ini kena flu sebelah matanya ya. Gimana cara ngebedainnya? Kucing flu atau yang enggak? Nah, ini yang sebelah kanan ini dia belum terlalu flu ya. Matanya masih cerah, bagus. Sedangkan yang sebelah kiri dia matanya berair. Terus kalau kita buka seperti ini. Nah, ini apa selaput matanya nih ini keluar. Tuh, kayak gini. Ini berarti tandanya dia flu atau ada peradangan pada matanya. Nah, berair ini, berairnya banyak banget ya. Nah, untuk mengobatinya biasanya saya menggunakan ini apa namanya? Sendrositrol. Dan sendrositrol sama obat oralnya pakai Fluket aja, ini banyak dijual di pet shop. Kalau sendrositrol ini kemarin saya disarankan sama dokter hewan. Jadi menggunakan ini beli di apotek. Cara mengobatinya, kalau pakai salep, kita tinggal ini aja. Kurang lebih segini, sedikit aja. Kita buka matanya, taruh di bawahnya sini. Oops. Sampai masuk ke dalam matanya. Ngasih obat oralnya. Ini obat oralnya kalau anak kucing 1-2 tetes aja. Kita pegang ini dua kupingnya ini. Kalau saya biasanya gitu ya. Lalu kita ini dongakin gini. Lalu dari pinggir sini. Nah, kebuka. Dorong. Pencet maksudnya. Udah, minum. Pintar. Oke, demikianlah cara ngobatin kucing flu dari saya. Ini flu-nya masih flu ringan ya. Kalau misalkan flu apa teman-teman kucingnya flu-nya flu berat kayak bersin-bersin, keluar ingus dari hidungnya, nah itu udah kategori berat, sebaiknya dibawa ke dokter hewan. Oke, demikianlah video dari saya hari ini. Terima kasih sudah menonton.